untuk proses pembentukan akar. Nanti akarnya bisa melibat tuh teman-teman. Ya. Ini kita siram dulu ya bagian atasnya, atas supaya cepat melembab teman-teman ya, untuk proses keluarnya tunas. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya Teguh Samsul. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dimanapun berada sehat-sehat selalu ya. Untuk di jumpa kali ini, saya akan membagikan tips cara pembuatan bonsai kelapa dari awal ya, yang sangat mudah dan gampang diikutin oleh pemula ya. Silakan ikutin prosesnya mulai dari awal sampai dengan selesai ya. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa. Let's go. Ini ya teman-teman, ada beberapa kelapa. Ini kelapa tua teman-teman ya, dan ayunnya masih ada ya, bisa kita bersihkan. Masih ini sepertinya belum ada yang sudah ada tunasnya, belum ada kan? Masih bahan semua nih teman-teman ya. Nah, kita coba proses ya. Jadi teman-teman kita coba proses. Ya. Sebelum serabutnya kita pas pakai pisau ya, kita tandain dulu teman-teman ya. Dan nanti ya lebih gampang prosesnya. Ya. Di sini saya kebetulan adanya cuma ini ya alatnya, harusnya menggunakan spidol sih, cuma karena berhubung saya spidol yang besar nggak ada, adanya ini ya, jadi saya gunakan ini ya. Kita garis dulu teman-teman ya, biar nanti nggak terlalu mencong ya, paling nggak agak sedikit rapi lah teman-teman. Adalah nanti saya biar gampang melakukan pemotongan bagian ini ya. Selanjutnya kita gunakan pisau yang tajam teman-teman ya. Kalau di sini saya menggunakan pin cutter ini ya, karena ini memang agak tajam teman-teman ya. Sebaiknya teman-teman menggunakan sarung tangan ya, untuk meminimalkan kalau misalnya terjadi sesuatu, karena saya dulu pernah nih teman-teman nih, bisa lihat ya di sini terluka kena sayatan pisau ini ya. Ya alhamdulillah nggak terlalu dalam dan sudah sembuh ya, jangan sampai dialami oleh teman-teman. Saya di sini ya kebetulan juga adanya sarung tangan ini ya, setidaknya bisa melindungi saya yang terlalu fatal kalau terkena pisau ya. Nah, selanjutnya tinggal kita prosesinnya teman-teman ya. Kita pastikan terkunci dulu, karena ini lumayan tajam ya pisaunya. Thank you.
Oke teman-teman, hasilnya untuk sementara seperti ini ya. Setelah saya potong bagian atasnya ini ya, yang ini tetap kita sisakan ya untuk proses pembentukan akar. Nah ini teman-teman, ternyata sudah mulai keluar tunas ya. Untung tadi nggak kepotong habis sama saya ya. Tadi sempat kena bagian atasnya dikit ya, tapi tidak masalah ya. Selanjutnya kita proses ya menggunakan kaleng bekas ya dan air untuk memancing supaya tunas dan akarnya cepat keluar ya. Silakan teman-teman ikutin terus. Jangan lupa tetap like, subscribe, komen, share dan bunyi loncengnya teman-teman ya, supaya tetap menerima video-video tip-tip terbaru dari saya untuk teman-teman ya. Selanjutnya kita gunakan kaleng teman-teman ya. Kaleng besar siapin ya, kaleng bekas ya. Boleh kaleng apa aja teman-teman ya. Atau mungkin ada kaleng cet, kaleng bekas biskuit, tidak masalah ya. Ini kaleng, nanti kita isi air ya teman-teman. Ini biar udah saya siapin air. Pastikan pas seperti ini teman-teman ya. Ini ya. Terus bagian bawahnya kita isi air. Ya, kita isi air
pastikan air yang kita isi bisa mengenai bagian bawah ini teman-teman ya, untuk terjadinya pelembaban ya, supaya lembab dan memancing akar cepat keluar ya. Pastikan air yang kita isi bisa membasahi bagian bawah ini teman-teman. Nah, ini masih kurang. Tidak masalah nih, belum juga, yang pentingnya luber ya. Nah, seperti ini. Nah, kita buang dikit ya. Kita tekan dikit aja, kita pasin. Nanti otomatis dia akan, akarnya akan tumbuh ke bawah teman-teman ya, akarnya bisa melibat tuh teman-teman ya. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik teman-teman ya. Ya, sebelumnya ini kita siram dulu ya bagian atasnya, kita pasangin dulu, kita siram ya, supaya airnya menyerap dari bagian atas ya. Kalau bagian bawah udah ada dari sini, ini biar menyerap bagian atas supaya cepat melembab teman-teman ya, untuk proses keluarnya tunas. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik teman-teman ya, boleh menggunakan plastik apa aja ya. Kalau saya lebih senang menggunakan plastik yang transparan seperti ini, yang terbuka, supaya lebih gampang mengontrol atau memonitor apakah tunasnya sudah keluar atau belum. Tutup seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita ikat ya, ikat pakai tali ya. Pastikan diikatnya benar-benar rapat teman-teman ya, supaya tidak masuk udara ya. Ini untuk proses pelembaban supaya menguap ya, jadi merangsang akar dan tunas cepat keluar teman-teman ya. Teman-teman bisa praktekkan di rumah masing-masing ya, sangat mudah dan gampang. Sudah kita ikat teman-teman ya. Selanjutnya kita simpan di tempat yang teduh teman-teman ya, taruh tempat yang teduh, terus kita tunggu sekitar 4 minggu lagi nanti kita buka, semoga tunas dan akarnya sudah keluar ya teman-teman. Ini salah satu cara untuk pemula ya, yang mudah membuat bonsai kelapa. Dan saya ada cara satu lagi ya, selanjutnya akan saya kasih tahu tip dan cara satu lagi, sangat mudah juga ya untuk teman-teman pemula. Makanya ikutin terus teman-teman ya sampai selesai ya. Ini kita simpan dulu teman-teman, kita simpan di tempat yang teduh. Selanjutnya saya akan membagikan tips satu cara lagi teman-teman ya, yang mudah untuk pemula ya. Tadi udah cara yang pertama, ini cara yang kedua, ada lagi cara. Sebetulnya masih banyak cara sih teman-teman ya, tapi untuk kali ini saya bagi dua cara ya. Cara pertama yang tadi itu, terus ini yang cara yang kedua ya. Ini kebetulan kelapa yang sudah saya kupas rambutnya teman-teman ya. Sudah saya kupas rambutnya. Ini boleh dirapikan lagi teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau rapikan sampai bagian bawah, sampai kelihatan batonya juga boleh ya, yang penting bagian atas ini disisain ya. Tapi kalau nggak dirapikan segini juga boleh, tidak masalah ya. Selanjutnya ya, sama halnya seperti yang tadi ya, jadi tetap kita gunakan kaleng bekas ya, cuman ini beda caranya ya. Kalau tadi di bagian atas airnya di bawah, kalau ini kita dibantu pakai serabut ya. Nah, jadi ini kaleng kosong teman-teman, kaleng bekas. Di bagian bawahnya kita isi serabut dulu teman-teman. Ya. Serabut yang bekas kita kupas tadi ya, dari sini. Nah ini kita kasih serabut bagian bawahnya. Sama
mudah teman-teman, yang penting ada kemauan ya. Kalau teman-teman berminat ya untuk koleksi buat di rumah ya, buat taman, silakan ikutin terus channel Urusan Soler ya. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal naruh seperti ini teman-teman, ya, seperti ini ya. Terus seperti ini, di sebelah-sebelahnya tetap kita tambahkan serabut teman-teman ya. Selanjutnya kita isi air teman-teman. Diisi air, pastikan air yang diisi ya kerendam kira-kira setengah dari batok ya, jangan sampai terlelap. Kalau misalnya batoknya terlelap sampai atas, khawatirnya nanti terjadi pembusukan, malah tunasnya juga nggak akan keluar ya. Jadi pastikan kerendamnya setengah aja teman-teman. Boleh dikenain bagian atas sedikit ya untuk penyerapan air. Nah ini diisi dulu teman-teman ya, kira-kira posisinya setengah dari batok kelapa. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kira-kira setengah dari batok kelapa. Ya, selanjutnya boleh kita tambahkan lagi serabutnya. Nah sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik teman-teman ya. Sama halnya seperti tadi ya. Tutup pakai plastik ya. Nah setelah kita ikat sama kayak yang tadi ya, kita simpan di tempat yang teduh ya. Prosesnya sama sekitar 3 minggu 4 mingguan ya. Ini ada yang sudah saya proses 4 minggu yang lalu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, kita coba buka ya. Ini yang saya proses pembibitannya sekitar 4 minggu yang lalu teman-teman ya. Coba kita buka ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini sekitar 4 minggu yang lalu ya saya semainya. Coba kita buka, nggak apa-apa nanti kita tutup lagi. Ini untuk bukti buat teman-teman aja biar yakin ya, kalau mau mencoba di rumah lebih yakin. Nah ini teman-teman ya, cuman bedanya ini udah saya kupas habis kemarin, yang penting bagian atas tetap ada. Nah ini akarnya mulai keluar ya, ini tunasnya juga kelihatan ya teman-teman bisa lihat ya, tunasnya keluar ya. Ya selanjutnya kita masukin lagi teman-teman ya, ini hanya untuk buat bukti aja ya kalau emang prosesnya berjalan lancar. Kita simpan lagi teman-teman ya, kita tunggu sekitar 2 minggu lagi teman-teman ya, 2 minggu lagi tunasnya udah tinggi
ya. Nanti kita lakukan sayat mawar. Ya, untuk sayat mawar teman-teman pasti sudah tahu ya. Kalau yang belum tahu bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ya. Ini kita tutup lagi. Karena masih harus berlanjut prosesnya. Ini yang 4 minggu teman-teman. Ini ada lagi yang sudah 6 minggu teman-teman. Ya. Ini 6 minggu. Ya. Ini yang sudah 6 minggu. Ya. Ini yang 4 minggu. Ini 6 minggu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Tapi saya tetap belum saya angkat dari sini. Biar akarnya benar-benar tumbuh mencengkeram batoknya ya. Karena ini saya memang tujuannya supaya akarnya nanti modelnya kayak cumi. Mencengkeram ya. Kayak gurita. Ya, nah ini tetap saya biarkan dulu posisinya tetap di dalam sini. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau seperti ini juga bisa. Nih, ya, seperti ini. Jadinya nanti dia nungging. Ya, nungging. Hasilnya kayak yang ada di sini. Nih, hasilnya kayak gini nih. Nungging ya. Nih. Nah, ini untuk proses nungging sama ya, bisa diproses pertama seperti ini. Setelah tunas keluar sedikit, masukkan ke sini dengan posisi nungging seperti ini ya. Ini untuk program yang nungging. Seandainya teman-teman ingin programnya nanti hasilnya nungging, tapi kalau ini tujuan saya programnya biar akarnya nanti kayak gurita ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini dari saya ya. Itu salah satu cara ya, ada dua cara tadi ya yang udah saya sampaikan, dua cara pembuatan bonsai kelapa dari awal ya, untuk pemula yang sangat mudah ya. Sebetulnya masih banyak cara-cara yang lain ya, makanya untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa ya, tetap ikutin terus channel saya, pencet loncengnya agar teman-teman menerima tips-tips terbaru di video-video saya selanjutnya ya. Sekian, semoga bermanfaat, tetap like, subscribe dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.